kita lihatkan barang bukti dulu ya. Nanti kita laksanakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit ada menjawab beberapa pertanyaan rekan-rekan. Mohon izin yang terhormat Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya. Jadi proses penyelidikan ini adalah informasi dari masyarakat yang mana sudah mulai marak kembali penjualan menggunakan media sosial. Tersangka sudah menggunakan dari tahun 2016 dan memesan pada satu orang ini saja yang ada di medsos, kemudian membeli seharga 300.000. Dalam proses penangkapan dari tim yang ada dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, yang bersangkutan pun masih dalam pengaruh dari narkotika jenis tembakau sintetis ini. Ya, sehingga kami tidak berhenti di sini, masih dalam proses penyelidikan intensif dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran ataupun mata rantai peredaran gelap narkotika agar nantinya tidak ditemukan kembali peredaran menggunakan media sosial. Ya, mohon doanya rekan-rekan dari tim Subdit 3 masih dalam tahap penyelidikan intensif dalam pengejaran para bandar yang masuk dalam media sosial. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.